Kita lanjutkan ke pokok bahasan kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang disebabkan oleh perubahan suhu. Kalor dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud benda. Di sini, kita akan membahas persamaan untuk mencari besarnya kalor pada perubahan suhu dan juga perubahan wujud suatu benda. Untuk kalor pada perubahan suhu rumusnya adalah Q sama dengan MC dikalikan dengan delta T Q artinya adalah kalor untuk satuan dari kalor bisa menggunakan joule, bisa juga menggunakan kalori. Untuk konversinya, satu joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan satu kalori sama dengan 4,2 joule. Untuk penggunaan Joule maupun kalori ini nanti disesuaikan saja dengan opsi jawaban atau variabel yang diketahui di soalnya. Selanjutnya, M artinya adalah massa benda, satuannya bisa gram atau kilogram. Kemudian C artinya adalah kalor jenis zat, satuannya bisa Joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat celcius jadi jika nanti di soal diketahui kalor jenisnya itu di dalam satuan joule per kilogram derajat celcius maka untuk masa bendanya kita ubah ke kilogram jadi nanti untuk jawaban soalnya dalam satuan joule selanjutnya jika di dalam soal diketahui kalor jenisnya dalam satuan kalori per gram derajat celcius maka masa bendanya ada diubah ke dalam satuan gram dan hasilnya dalam satuan kalori Selanjutnya, delta T artinya adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian, kalor pada perubahan wujud. Perubahan wujud yang pertama adalah melebur, untuk mencari besarnya kalor pada proses melebur, adik bisa gunakan persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan L. Q tadi artinya adalah kalor, satuannya bisa dalam kalori maupun joule. Untuk penggunaan satuan kalori, ini nanti jika di soal itu diketahui L, L ini adalah kalor lebur dalam satuan kalori per gram. Nah, ini satuannya jadi kalori. Kemudian massa bendanya gunakan satuan gram. Selanjutnya, untuk kalor dengan satuan joule, ini bila di soal itu diketahui kalor leburnya dalam satuan joule per kilogram. Jadi nanti masanya diubah ke dalam kilogram. Selanjutnya, besarnya kalor yang dibutuhkan untuk proses perubahan wujud yaitu menguap adalah Q sama dengan M dikalikan dengan U. Artinya adalah kalor, kemudian u artinya adalah kalor uap. Jika di soal diketahui kalor uap dalam satuan kalori per gram, maka masa bendanya ada diubah ke dalam gram, kemudian hasil akhirnya berupa kalori. Sedangkan di soal itu, jika diketahui kalor uap dalam satuan joule per kilogram, maka masa bendanya harus dalam satuan kilogram, kemudian nanti hasilnya bersatuan joule. Untuk mempermudah perhitungan besarnya kalor, baik kalor untuk perubahan suhu maupun kalor untuk perubahan wujud suatu benda, Adik bisa gunakan grafik perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Jadi misalkan Adik punya es, ini ketika dipanaskan, maka suhunya akan naik Nah, ini terjadi perubahan suhu ya, maka kalor yang digunakan bersamanya adalah Q sama dengan MC delta T. Kemudian setelah naik suhunya menjadi 0 derajat, maka si es ini akan melebur menjadi air. Nah, kalor untuk perubahan wujud ini, di mana perubahan wujudnya yaitu melebur adalah Q sama dengan M dikalikan L. M tadi adalah masa, L-nya adalah kalor lebur. Selanjutnya setelah berubah menjadi air dipanaskan lagi Akhirnya ia akan naik suhunya sampai 100 derajat 100 derajat ini adalah suhu paling maksimum pada fase ini Rumusnya adalah Ki sama dengan MC delta T Ki artinya adalah kalor, M masa, kemudian C adalah kalor jenis karena di sini fasenya berupa air, maka di sini kita gunakan C air. Kemudian tadi kalau yang masih berwujud es, maka C-nya gunakan CS. Delta T artinya adalah perubahan suhu. Selanjutnya yang terakhir adalah fase air berubah menjadi uap. Prosesnya namanya adalah menguap. Kalor untuk perubahan wujud benda atau menguap ini kita gunakan Q Ki sama dengan M dikalikan dengan U M adalah masa, U nya adalah kalor uap Nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya terlebih dahulu Contoh soal yang pertama Es yang masanya 50 gram dipanaskan dari min 5 derajat celcius menjadi air bersuhu 60 derajat air jika kalor lebur es 80 kalori per gram nah di sini diketahui kalor lebur dalam satuan kalori per gram maka masanya nanti kita ubah ke gram ya karena soal ini masanya sudah dalam bentuk gram ya jadi adik tidak perlu mengkonversi nah Selanjutnya, untuk jawaban dari persoalan ini, karena diketahui kalor lebur dalam satuan kalori per gram, maka jawabannya nanti dalam satuan kalori. Baik, saya lanjutkan: diketahui kalor lebur es 80 kalori per gram, kemudian kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka banyaknya kalor yang diperlukan pada saat proses C ke D. Ada deh bisa lihat di sini C ke D prosesnya merupakan proses perubahan suhu ya, bukan perubahan wujud. Untuk proses perubahan wujud ini ada pada tahap B ke C. Ini adalah suatu proses namanya melebur, di mana wujud zat pada poin B ini berupa S kemudian pada poin C berupa air. Nah, C ke D ini terjadi perubahan suhu. Kalor yang dibutuhkan pada proses perubahan suhu adalah M C dikalikan delta T Nah kita akan gunakan persamaan itu Namun sebelumnya saya akan tuliskan terlebih dahulu Yang diketahui Pertama-tama ada masa ya M sama dengan 50 gram. Kemudian kalor jenis air kita gunakan C air karena fasenya berupa air ya tadi ya sama dengan satu kalori per gram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya di sini tadi 0 ke 60 berarti delta T sama dengan 60 dikurangi 0 sama dengan 60 derajat celcius Yang ditanyakan berapa kalor pada proses C ke D Langsung saja tadi kita gunakan Q C ke D sama dengan M dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T M nya adalah 50 kemudian CR nya 1 delta T nya 60 sama dengan 3000 kalori. Nah, opsi yang sesuai adalah yang B. Contoh soal yang kedua. Sebuah mesin pembangkit listrik tenaga air menggunakan kincir air yang dapat berputar. Ketika kincir air berputar Air dengan volume 200 ml mengalami kenaikan suhu dari 23 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Kerja yang telah dilakukan kincir air adalah diketahui panas jenis air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Perlu ada diketahui untuk panas jenis ini sama halnya dengan kalor jenis. Jadi ini adalah nama lain dari kalor jenis air. Kemudian di sini diketahui panas jenis atau kalor jenis ini dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Jadi nanti masanya harus dalam satuan kilogram dan hasilnya dalam satuan joule. Namun di sini yang diketahui adalah volume bukan massa. Nah, perlu ada diketahui lagi bahwasanya 1 liter air ini setara dengan 1 kg air. Jadi nanti kalau volumenya 1 liter, maka masanya 1 kg. Kemudian 1 ml air ini setara dengan 1 gram air. Jadi tadi disebutkan bahwa volumenya 200 ml Artinya ini setara dengan 200 gram Kita tuliskan dulu yang diketahui tadi volumenya kan 200 ml Berarti masanya 200 gram karena diketahui kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat celcius, maka kita ubah ke kilo menjadi 0,2 kg. Selanjutnya, kalor jenis air tadi adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya dari 23 ke 27. Saya kurangkan 27 23. Hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa kerja? kerja itu sama halnya dengan kalor ya jadi nanti kinya ini yang ditanyakan karena diketahui perubahan suhu maka kita gunakan persamaan Q untuk perubahan suhu yaitu mc dikalikan dengan delta t m nya adalah 0,2 CR nya tadi adalah 4200 Kemudian delta T nya adalah 4 Kalau dikalikan maka Hasilnya adalah 3360 Joule Ini opsi yang sesuai adalah yang B Contoh soal yang ketiga Harapannya dedek semakin mahir ya untuk menghitung besarnya kalor di sini diketahui aluminium, masanya 2 kg dengan suhu 20 derajat Celcius menerima kalor sebesar 180 kilojoule jika kalor jenis aluminium adalah 900 joule per kilogram derajat celcius maka suhu akhir aluminium adalah pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu yaitu yang diketahui ada massa masa sama dengan 2 kilogram kemudian kalor jenis aluminium sama dengan 900 Joule per kilogram derajat celcius suhu awalnya sebut saja dia T1 sama dengan 20 derajat celcius yang ditanyakan nanti T akhir jadi berapa diketahui ada kalor tadi yang diberikan sebesar 180 kilojoule 1 kilo ini 1000 joule berarti menjadi 180 ribu Joule karena ini adalah suatu proses perubahan suhu karena diketahui suhu awal dan nanti yang ditanyakan suhu akhir maka persamaan yang akan kita gunakan adalah Q sama dengan M dikalikan C dikalikan dengan delta T Q adalah 180 ribu sama dengan masanya Tadi sama dengan 2 kg C nya 900 Dikalikan delta T Kita coret Yang nolnya dulu Seperti ini Kemudian 2 kali 9 itu kan 18 Jadi nanti bisa dicoret juga 18 di ruas kiri Dan 18 di ruas kanan Ini didapat dari 2 kali 9 ya Ini 18 Oke berarti tinggal 02 ini berarti 100 sama dengan delta T. Perubahan suhunya adalah 100. Artinya suhu akhir atau T2 sama dengan T1 ditambah dengan delta T. T1-nya 20 ditambah delta T-nya 100. Berarti suhu akhirnya adalah 120 derajat Celcius. Opsi yang sesuai berarti yang D Contoh soal yang keempat Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini Jika kalor jenis es 2100 Joule per kg derajat Celcius Kemudian kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius Maka kalori yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q hingga ke R adalah Kalau ada dilihat di grafik, P, Q ini adalah proses perubahan suhu Sebut saja ini nanti adalah Q1 Kemudian Q ke R ini adalah proses perubahan wujud dari es menjadi air sebut saja kinya adalah q2. Kita akan jumlahkan nanti q1 dengan q2. Mula-mula saya tuliskan terlebih dahulu yang diketahui tadi ada massa 1 kg. Kemudian kalor jenis S-nya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalau leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram Pada proses P ke Q Ini terjadi perubahan suhu dari Min 5 ke 0 Berarti nanti Delta T P ke Q sama dengan 0 Dikurangi Min 5 Oke okay akhir dikurangin dengan awal gitu ya nolnya adalah suhu akhir minima adalah suhu awalnya min dikalikan dengan min nanti di sini jadinya plus jadi sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5 derajat Celcius ini adalah perubahan suhunya yang ditanyakan adalah besarnya kalor P, Q, sampai dengan R untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan jumlahkan Q1 dengan Q2. Ki Q ki total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Ki Q1 ki tadi adalah kalor pada proses P menuju Q. Prosesnya merupakan proses perubahan suhu, maka persamaan yang digunakan adalah mc dikalikan dengan delta T antara P hingga Q ditambah M dikalikan dengan L. Oh iya, C-nya di sini adalah CS ya, karena fasenya masih berupa S. Kita lihat grafiknya, benar ya, di sini berupa S. Air itu kalau di posisi R ke S. Jadi, saya lanjutkan lagi. Masanya tadi 1 kg, berarti sama dengan 1 dikalikan 2.100 dikalikan delta T-nya tadi 5. Ditambah dengan 1 dikalikan 336.000. Sama dengan 10.500 ditambah 336.000. Sama dengan 336.000. 46.500 Joule Opsi yang sesuai adalah yang D Contoh soal kelima 500 gram es bersuhu min 10 derajat celcius Hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat celcius jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan. Jadi, tipe soal ini adalah tipe campuran. Ada kalor untuk perubahan suhu dan ada pula kalor untuk perubahan wujud. Karena tidak ada gambar di persoalan ini, maka kita akan belajar untuk menggambar grafiknya sendiri. Mula-mula kita mulai dari yang paling bawah. Jadi tadi terdapat es, suhunya adalah min 10 derajat Celcius. Kemudian diberi kalor, Akibatnya suhunya nanti naik sampai 0 derajat ya tentunya. Setelah itu, setelah sampai 0, si es ini akan melebur atau berubah menjadi air. Oke, suhunya masih sama yaitu 0 derajat, cuman fasenya berubah menjadi air. Setelah itu dipanaskan lagi. Katanya hasil akhirnya harus berupa 5 derajat air Oke, Ada tiga fase Yang pertama sebut saja kalau yang dibutuhkan adalah Q1 Yang kedua Q2 Dan yang terakhir adalah Q3 Diketahui masanya tadi adalah 500 gram jadi karena diketahui satuan kalor jenis dalam kalori per gram derajat celcius Maka masanya cukup dalam gram saja 500 gram Kemudian kalor jenis S sama dengan 0,5 kalori per gram derajat celcius Kalor leburnya adalah 80 kalori per gram kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat celcius nah yang ditanyakan adalah ki total ki total ini merupakan jumlah antara ki 1 ini adalah kalor untuk merubah si es yang tadinya suhunya min 10 jadi 0 ditambah dengan ki 2 ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk si es ini melebur terakhir Q3 ini adalah kalor yang dibutuhkan si air tadi yang suhunya dari 0 derajat di sebelah sini menjadi 5 derajat air untuk Q1 karena merupakan perubahan suhu maka kita gunakan persamaan MCS karena fasenya berupa S dikalikan dengan delta T ditambah dengan I2, ki Ki2 M dikalikan L ya. Ini adalah kalor untuk melebur. Terakhir Ki3 berarti M dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T. Masanya sama-sama 500. 500 CS-nya adalah 0,5. Kemudian perubahan suhu di sini dari min 10 ke 0 berarti saya tuliskan di sini 0 Suhu akhirnya dikurangin min 10 ditambah M nya 500 dikalikan dengan 80 ditambah 500 CR nya adalah 1 dikalikan delta T kalau untuk yang Q3 ini perubahan suhunya dari 0 ke 5 berarti delta T nya akhirnya 5 awalnya 0 sama dengan ini kalau saya kalikan menjadi 250 0 dikurangin min min 10 ini min kali min ini nanti jadi plus jadi samanya dengan 0 ditambah 10 kemudian 500 dikalikan 80 jadinya 40.000 ditambah 500 Dikalikan dengan 5 kurangi 0 sama dengan 5 Oke, kita mulai dari yang awal tadi 250 dikalikan 10 jadi 2.500 Ditambah 40.000 Ditambah 2.500 Maka hasilnya sama dengan 45.000 Satuannya adalah kalori Karena tadi satuan dari kalor jenis maupun kalor lebur ada kalorinya Jadi nanti satuan akhirnya berupa kalori Terakhir pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai asas black Asas black bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepas benda bersuhu tinggi Disebut dengan ki lepas akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang suhunya lebih rendah Kalau disebut dengan ki terima Rumusnya hanya ki lepas sama dengan ki terima Mungkin adik-adik perlu pemahaman mengenai asas black dalam kehidupan sehari-hari Sebenarnya contohnya ada banyak Misalkan ketika adik-adik bersalaman Mungkin adik-adik pernah merasakan ketika bersalaman itu Misalkan adik-adik sebelum berangkat sekolah saling ke orang tua itu tangan orang tuanya itu anget. Nah, artinya ada adik, adik berperan sebagai si penerima kalor. Kalor yang diterima namanya adalah ki terima. Sedangkan orang tua ia melepas kalor. Berarti nanti kalor yang dilepas adalah ki lepas. Selanjutnya, asas black ini juga bisa terjadi ketika adik, adik mandi. Kalau mandi pagi biasanya rasanya dingin ya Artinya dedek sedang melepas kalor Kalor yang dilepas disebut dengan ki lepas Sedangkan kalor yang diterima oleh air disebut dengan ki terima Langsung saja ke contoh soal mengenai asas black Yaitu contoh soal yang ke -6. Joko ingin mandi dengan air hangat bersuhu 40 derajat Celcius. Ia mendidihkan 2 kg air hingga bersuhu 100 derajat celcius Untuk mendapatkan air bersuhu 40 derajat celcius Berapa kilo air bersuhu 25 derajat celcius Yang harus ia campurkan dengan air yang mendidih tadi Pada persoalan asas black Agar mempermudah dalam perhitungan Maka adik harus gambarkan grafiknya terlebih dahulu Mulai-mulai akan saya gambar grafik terlebih dahulu Nah jadi, jadi diketahui bahwa ada air panas. Air panas itu karena suhunya lebih tinggi maka dituliskan komponennya di atas ya. Suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian air dingin bersuhu 25 derajat Celcius. hasil akhirnya yang 40 derajat ditulis di tengah terus yang ditanyakan adalah berapa kilogram air bersuhu 25 derajat celcius berarti berapa besar masa air dingin sebut saja dia adalah M1 untuk masa air panasnya M2 M2 diketahui 2 kilogram pada percampuran air panas dengan air dingin ini Terjadi perpindahan kalor Sehingga pada akhirnya Besar suhu antara kedua air ini sama Yaitu 40 derajat celcius Air panas ini bertindak sebagai Yang melepas Jadi nanti kinya adalah ki lepas Sedangkan si air dingin ini yang menerima Berarti kalornya adalah ki terima Nah setelah itu kita tinggal gunakan asas black yaitu besarnya Q lepas akan sama dengan Q terima. Tadi yang melepas adalah air panas atau M1 dikalikan C air dikalikan dengan delta T 1 sama dengan M2 dikalikan C air dikalikan dengan delta T2. Nah, M1-nya ini yang dicari. Kemudian C airnya karena ini sama-sama air, boleh ada di coret. Nah, kemudian M1-nya tulis aja M1. Karena ini yang akan kita cari. Kemudian delta T1 ini adalah perubahan suhu pada air dingin dan tadinya 25 ke 40 berarti delta T-nya 40 dikurangin 25. Sedangkan untuk M2 tadi ada 2 kilo, delta T2-nya ini terjadi perubahan suhu dari 100 ke 40 berarti delta T-nya 100 dikurangin 40. sama dengan 2 dikalikan dengan 60 yang ini berarti M1 dikalikan dengan 15 Nah, kedua ruas bisa dibagi dengan 15 ya Kalau dibagi 15 habis tinggal 1 Ini dibagi 15 tinggal 4 Jadi M1 sama dengan 2 dikalikan 4 8 kg Nah, opsi yang sesuai adalah yang B Contoh soal yang ketujuh masih tentang asas Black. Ada air sebanyak 200 gram, bersuhu 37 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam botol termos. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika 100 gram besi bersuhu 100 derajat Celcius diketahui kalor jenis besi 0,1 kalori per gram derajat Celcius dimasukkan ke dalam air dan tidak ada kalor percampuran maupun kalor yang terserap botol termos. Maka suhu campuran saat setimbang sebesar sama langkahnya seperti yang tadi, mula-mula kita gambarkan terlebih dahulu grafik perubahan suhunya. Jadi ini ada air suhunya 37 derajat. Maka ini lebih dingin ya nanti posisinya ada di bawah. Kemudian untuk besi suhunya 100 derajat Celcius, maka posisinya ada di atas. Ini besi. Suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian tadi air 37 derajat Celcius di bawah. Diketahui air masanya adalah 200. Kemudian kalor jenis air diketahui sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Untuk besinya, masanya 100 gram. Sebut saja di sini M besi sama dengan 100 gram. Kemudian C besinya sama dengan 0,1 kalori per gram derajat Celcius. Selanjutnya, karena besi ini lebih panas, maka ia sebagai yang melepas, sedangkan air ini sebagai si penerima. Maka kalornya adalah ki lepas. Ini ki terima. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu saat setimbang. Kemudian kita gunakan asas black yaitu besarnya ki lepas sama dengan kita terima Nah, yang melepas tadi adalah si besi karena dia memiliki suhu yang lebih tinggi, berarti sebut saja di sini M besi dikalikan dengan C untuk besi dikalikan dengan delta T untuk besi. Nah, yang menerima air berarti M air dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T miliknya air. Nah, pada besi masanya diketahui 100 gram. Di 100 dikalikan 0,1 perubahan suhunya dari 100 ke T ya, berarti nanti yang besar kurangin yang kecil, berarti 100 dikurangin T sama dengan airnya tadi sama dengan 200 ya. C airnya 1, perubahan suhunya dari 37 ke T. Berarti di sini saya tuliskan 37 dikurangin T. Dicoret antara 100 dan 200 sama-sama dibagi 100 ini masih 2, yang ini masih 1. 1 dikalikan 0,1 tetap 0,1. Kemudian yang ini berarti tinggal 2 dikalikan. Oh ini kebalik ya, bukan 37 min T. Tapi yang besar itu kan T-nya, berarti nanti T min 37. Oke, di sini berarti 2 dikalikan T min 37 kita kalikan 0,1 kalikan 100 dapat 10 0,1 dikalikan min T jadi min 0,1 T sama dengan 2 T min 2 dikalikan 37 berarti 60 berarti 74 Kemudian 74 nya pindah ruas ke kiri berarti 10 ditambah 74 sama dengan 2T ditambah 0,1T 84 sama dengan 2,1T T nya berarti 84 dibagi dengan 2,1 hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Maka opsi yang sesuai berarti yang C.